Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum pertama PSO saya. Langsung saja kita mulai dari challenge pertama. Seperti misalnya, tugas pertama ini kita akan membuat account. Langsung saja kita masuk ke settings. Di menu account. Di menu account ini, kita akan ke menu family and people. Kita pilih family and people. Kita tunggu dulu. Kita skip saja. Kita tunggu sebentar, ini kita skip saja, tidak usah masukkan email. Kita add username itu masukkan admin. Nah, karena disini Samjang disini kan ini satu orang bisa. Yang bisa melakukan fungsi seperti install dan install aplikasi. Kita administrator untuk bisa menginstall dan menginstall aplikasi. Untuk challenge kedua, kita akan membuat pengunjung. Kita lakukan bersama lagi jika tidak usah untuk menginstall email karena tidak sekali. Pengunjung di sini kita tidak akan mengubah menjadi status apa karena pengunjung ini hanya menggunakan aplikasi yang ada. Mereka tidak bisa menginstal karena mereka bukan administrator. Jika kita lihat di sini, itu ada misalnya pengunjung. Di sinilah dua akun terdaftar. Komputer ini. Untuk challenge ketiga, kita akan remove pengunjung dari komputer ini. Remove akun pengunjung, ya, delete. Nah, setelah di delete, kita akan melihat di sini. Itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah dibuat di komputer ini. Itu saja untuk challenge pertama. Kita kasih challenge kedua. Selanjutnya. Oke, kita untuk melakukan partisi ini, kita akan ke sini. This mgmt.msgroup. Kok kita kebuka? Oh, loading. Kita akan memilih di siapa yang mana di sini kita nah di sini syaratnya adalah dimawali mendapat bagian dari menu monitor karena cowok salah salah makanya monitor dapat lebih kecil. Di sini 3300 sampai 1000. Kita tambah saja 2000. Kita masukkan 2000 saja untuk monitor. Ini untuk monitor. Setelah itu, properties, kita akan menamai tadi kan kita sudah membagi bis untuk betul-betul lebih kecil. Ini musuhnya mana sih? Itu kita akan masukkan bisa total ini. Ya, ini lebih kecil untuk si betul-betul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, oh, emang gitu.
Oh, ini kayak ganti-ganti orang kerja. Ini sudah. Sudah ada jika kita cek di folder ini. Jadi kita cek, ini sudah ada volume buat Boruto. Sampai sini saja challenge 2 nya, kita lanjut ke challenge 3. Kita akan membuat challenge ketiga, itu untuk kita membantu Mas Hanso. Langsung saja ke challenge 2. Kebuka dua kali. Lalu kita akan langsung masukkan jadi kita lihat ini Mas Hansol IP-nya biasanya. Ya, jangan lupa Mas Hansol ya. Lalu Mas Hansol, aduh tiba-tiba cahaya. Mas Hansol ya kan ada video NJNJI ya, pokoknya dia ingin mengetahui passwordnya. Kita akan bantu. Sini kita akan mengetik ini akan muncul local group policy editor. Berarti sampai sini sudah benar ya, group policy. Terus kita akan ke administrative templates. Lalu kita akan klik start menu and taskbar. Nah, setelah itu kita akan cari apa yang mereka mau. Itu adalah kemampuan install dan install program. Nah, sini kita cari prevent shutdown. Setelah kita enable ini, sudah enabled, berarti kita tidak bisa uninstall application seperti apa ini. Lalu kita kembali lagi di local group policy editor ini, kita pilih control panel personalization. Kita bisa lihat di sini prevent changing the scope desktop background, itu kita enable. Kita okay, apply mouse pointer, kita enable. Kita bisa lihat di sini saja kita bisa menjaga komputer kita agar tidak diganti-ganti seperti yang Anda inginkan. Nah, ini screen saver ya. Nah, jadi kita lihat di desktop background ini, kita bisa lihat to specify wallpaper for group use desktop wallpaper. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita ingin wallpapernya ini saja seperti yang kita lihat di sini. Kalau misalnya kita ingin ini namanya, kita bisa ke desktop wallpaper. Nah, dan contohnya seperti ini, location filenya di sini, location filenya beserta namanya di sini. Kita juga bisa menspesifikasikan apa yang mau kita tampilkan di desktop wallpaper dengan cara seperti itu. Tapi untuk tutorial kali ini, saya hanya akan menaruhnya di control panel yang tadi, di personalization tadi. Itu saja, mari kita challenge selanjutnya. Di challenge ini saya akan mencoba untuk membuat flash disk saya jadi bootable. Nah, langsung saja membuka CMD. Dan lupa di run as administrator. Nah, ini kita udah this part. Tunggu dulu. This part lalu place this. Ini seperti yang ada di tutorial di sebelah situ. Kalian bisa cari di internet, pastinya itu sudah banyak
tutorial-tutorialnya tentang list this. Nah, saya memakai hard disk, jadi ini lumayan gede isinya. Ada 465 GB. Nah, memang ya, kalau kalau dilihat nih, ada data saya banyak banget, tapi ya udahlah ya, mau bagaimana untuk tugas ini selesai, saya lewatkan. Jadi saya select this one, tergantung ya. Oke, sekalian apa di sini saya panik karena tidak kebaca dan tidak bisa. Jadi seperti yang Anda lihat tadi di atas ini, apa tidak terbaca, this is not initialized. Nah, apa yang saya lakukan, saya tadi mencoba cabut-cabut lagi, tapi yang saya lakukan adalah ini. Saya lakukan lagi this part ya, saya select this ya, untuk membenarkan, emang ya pokoknya cross check lah, cross check di saya this one lagi, select this. Nah, saya create a partition. Nah, sini saya create a partition primary seperti yang tadi tulisan di sini. Create a partition primary. This part succeed in creating a specified partition. Nah, berhasil di sini. Saya coba lagi select partition 1. Nah, akhirnya select partition berhasil. Nah, di sini kita akan nulis, kita akan mau format. Ini kodenya agak susah ya. Format ng, terus cdboot. Kita balik lagi di sini. Ya, tadi itu saya baru ke disk management. Ternyata masih ada dia, terus saya beri nama H. Semua working perfectly. Di sini saya lihat di sini itu saya langsung ke disk management. Ya, langsung saja. Itu kita ke TFG. Sesuai dengan ininya kita ke CD boot. To boot sec dot xe nt slash 60 nggak sih? Oh, kembali nt 60 ya, bener. Semoga berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, successfully boot code. Nah, nanti itu apa namanya, mari folder-nya. Oh, ini dia folder-nya. Nah, nanti ini file yang di sini semua ini nanti kita copy. Aduh, ya kita copy. Kita copy ini semua ke dalam sini. Nah, nanti kita bisa jadi bootable device di flash disk-nya. Itu saya bisa ya. Langsung kita ke challenge selanjutnya. Kita mulai challenge yang disable startup. Disable startup ini sebenarnya cukup mudah karena kita cuman membuka test manager. Test manager di sini. Nah, dia menginginkan untuk apa di sini? Dia menginginkan untuk ingin mempercepat karena laptopnya jadi remote pada saat startup ya. Ya, karena kan disable startup di sini. Nah, si Pak Leng ini dia ingin cari solusinya. Jadi, nah, kita lihat nih banyak sekali program yang lagi saya jalankan. Itu di startup. Nih, kita bisa lihat. Nih, di sini itu adalah ada startup impact dan juga startup enabled-nya. Nah, di sini itu impact-nya suatu aplikasi terhadap komputer pada saat kita start market, pada saat kita menyalakannya. Nah, seperti contoh di sini, ini saya juga baru tahu ini startup impact-nya sangat high, makanya di sini saya akan mendisable-nya pada saat startup agar pada saat laptop ini baru menyala atau baru startup itu tidak lama atau tidak lemot lah istilahnya. Nah, saya juga ingin mematikan ini sekalian saya membenarkan laptop saya. Saya mematikan ini karena saya menggunakan WinAM. Lalu kita akan mematikan Discord. Terus multi-time power ISO. Itu udah nggak apa-apa. Spotify nggak apa-apa karena saya memakai Spotify. Ya, itu saja ya.
Nah, ini itu akan mempengaruhi kinerja dari ini apa namanya startup, karena jika kita mematikan mematikan ini otomatis komputer kita stress level dari komputer kita dari hard disk itu sendiri akan makin lenggang. Jadi inilah gunanya disable startup. Lanjut ke challenge berikutnya. Untuk challenge yang ini, PowerShell explanation, saya akan menjelaskan dari apa yang saya menemukan di sumber ini. Saya sangat merekomendasi dari How to Geek ini. Nah, di How to Geek ini, kalian bisa lihat PowerShell is more complicated. Jadi PowerShell ini lebih complicated. Ini saya memilih website ini karena ini terpercaya. How to Geek ini apa namanya? Sangat terpercaya websitenya. Jadi yang saya dapatkan di sini, saya ulangi lagi, PowerShell itu lebih complicated dibanding Command Prompt. Tapi karena complicated itu, PowerShell itu lebih powerful dibanding Command Prompt. Nah, jadilah bisa dikatakan yang ditulis di sini, Command Prompt itu Command Prompt atau CMD itu lebih inferior dibandingkan PowerShell. Nah, selain itu PowerShell is actually very different. Ya, yeah, of course lah, pastinya different karena mulai dari apa namanya CMD-nya, mulai dari tampilannya juga beda-beda, dan juga kalau kalau kita lihat dari pengeluarannya, itu CMD itu keluar duluan. Kalian bisa lihat sendiri di internet karena banyak sekali sourcing di internet. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk apa kalau misalnya seperti orang yang casual atau yang cuman buka buka CMD cuman untuk lihat ping atau lihat IP config, itu tidak perlu menggunakan PowerShell. Karena apa? Itu kan sesuatu yang sangat simple. Jadi menggunakan CMD atau Command Prompt saja itu udah cukup. Nah, tapi jika kalian seperti tadi ingin mengutak-ngatik Windows kalian ataupun komputer kalian, itu ya kalian menggunakan PowerShell itu membuat kalian lebih mudah gitu, jatuhnya seperti itu. Karena kan lebih powerful juga dan juga lebih lebih kompleks juga. Nah, ini seperti yang saya seperti yang kita lihat, ini powerful di sini command line. Untuk challenge yang terakhir, ini kita akan mengetes ping, langsung kita buka CMD saja. Nah, di sini kita besarkan saja. Kita akan mengetes ping, kita akan mengetes ping Google. Kalian bisa lihat sendiri apa yang di internet itu, kalian bisa search sendiri apa yang ingin kalian ping. Kalau di sini saya akan mengetes ping saya ke Google. Nah, itu caranya adalah pertama kita ping, yang pastinya komen kita untuk ping. Lalu kita menulis min t, itu karena tidak dibatasi apapun waktunya. Lalu kita masuk ke address dari teman-teman saya ini. Maaf, diganggu teman saya. Lalu kita mengetik IP address mereka. Maaf, IP address. Pokoknya address mereka. 8.8.8.8. Nah, karena tadi saya bilang minta itu tidak ada perbatasan waktunya, jadi kita akan membatas waktunya kan, membataskannya dengan cara mengetik Ctrl C, memencet saja. Nah, terlihat ini dikirim sebanyak 16 kali, itu agak permanen 16. Terus ini minimumnya 74 millisecond, maksimumnya 92 millisecond, dan average-nya average ping-nya saya untuk average ping ke saya ke Google itu 87 millisecond. Nah, itu apa challenge terakhir di tugas praktikum 1 kali ini.